قدرات كبيرة جدا في الاحتفاظ. Luar biasa ya. Anjir. انطلق فيها راح راح. Ini udah masuk di penghujung musim Como di musim keempat. Ternyata kita bisa mencanangkan target treble. Jadi harus berhati-hati sekali nih mainnya nih. Melawan Udinese akan gue mainkan, tentu saja. Atletico Madrid ini akan menjadi full match. Kemudian Palermo kita... Palermo nih nanti kita highlights juga. Oh, enggak. Enggak. Udinese kita quick sim. Atletico Madrid full match. Palermo kita highlights. Lawan Atletico Madrid leg kedua. Kita highlights. Jadi ada satu yang di full match. Jadi bagaimana perjuangannya ini akan gue belah ya. Ini nggak bisa jadi satu dalam satu episode teman-teman. Bagaimana perjuangan kita di penghujung musim ini? Apakah kita bisa masuk ke final Europa League? Yang pasti kita udah masuk ke final Coppa Italia. Final Coppa Italia nanti di episode berikutnya. Jadi simak terus, jangan kemana-mana. Kita akan menuju ke persiapannya. Let's go. Sebelum kita quick sim, kita lihat dulu kondisinya di klasemen sementara. Kita masih selisih 7 poin. Jadi kalau misalnya ini kita quick sim, ini masih aman sih. Masih cenderung aman. Kita masih memiliki peluang yang sangat besar untuk menjuarai Serie A di musim keempat. Dan ini rasanya masih seperti mimpi sih buat gue. Sebenarnya target gue bukan di musim keempat. Musim keenam sebenarnya. Sejujurnya. Jadi musim keempat sama musim kelima tuh kayak masih fight di posisi top 4. Tapi ternyata kita bisa memuncaki klasemen. Jadi harusnya cenderung aman sih kalau misalnya ini kita mainin di quick sim. Jadi langsung saja kita menuju ke persiapannya. Seperti biasa kalau misalnya main quick sim, gue tidak akan menurunkan pemain-pemain cadangan. Kebetulan pemain inti versi 11 kita ini kondisinya juga cukup bagus. Jadi tidak ada alasan bagi gue untuk menurunkan pemain cadangan. Kita akan memberikan kesempatan kepada CPU untuk memberikan hasil apakah mereka juga mendukung komposisi dan strategi kita di serial Como ini. Kita lihat kemarin sih waktu lawan Atalanta kita menang 2-1 ya, tipis ya di markas mereka. Sekarang kita bermain di kandang melawan Udinese, kita lihat, let's go. 2-1 juga. Ignacio Rey di menit pertama dan Amad Diallo di menit ke-68. Mirancuk berhasil membobol gawangnya Labrovic. Oke, nice. Sekarang baru nih ujian sesungguhnya, kita akan melawan Atletico Madrid. Kita akan segera bersiap menghadapi Atletico Madrid di semifinal, tapi gue belum tahu nih, ya, belum gue cek lagi di leg pertama ini apakah di markas kita atau markas mereka. Ini tim gokil sih, ratingnya bintang 5, nggak kelihatan ya. Di sini cuma kelihatan attack sama midnya 84, defense-nya 84 nih ketutupan gue. Dan 5 pertandingan terakhir mereka, 4 kemenangan dan 1 kali seri. Di tim inti ada Brobby dari Ajax Amsterdam, ada Castellanos dari Lazio ya, Lazio ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada Fratesi dari Inter Milan, Busio gue nggak tahu dari mana, ada McAllister dari Liverpool, gokil. Back sayapnya nih asli nih, Riquelme sama Molina. Back tengahnya udah nggak ada yang asli, Upamecano, Medina sama Pau. Wah ini udah berubah banget sih timnya sih, ya udah musim keempat by the way. Kemudian ada Ilic, Barrios, Fofana, Tomiyasu, Ademola Lukman, Guirassy, Moldovan, dan Bentancur. Ini udah menjelma menjadi sebuah tim yang sangat mengerikan nih. Ini ngeri ini timnya nih, asli. 5-3-2 lagi. Wah, gila sih. Oke, kita menuju ke persiapan tim kita dulu. Untuk tim inti kita tidak ada perubahan. First Eleven akan gue kembali andalkan untuk menghadapi Atletico Madrid. Semoga kita bisa mengatasi pertahanan mereka ya. Kan Diego Simeone terkenal sekali dengan strategi parkir bus mereka ya. Kita juga berarti expecting mereka akan melakukan counter attack yang mematikan. Tapi beberapa kali kita udah berhadapan dengan salah satu tim yang memiliki skema mirip. Inter Milan kan di sini pakai 5-3-2 juga ya. Jadi seenggaknya kita udah punya gambaran. Yang penting bagaimana caranya memancing para back sayap mereka keluar dari sarang, dan di situ kita bisa melancarkan counter attack. Walaupun ini tidak semudah seperti yang gue omongin ya. Oh, ini pertama kita bermain di markas mereka, dan ini akan menjadi pertandingan full match teman-teman. Jadi
Langsung saja kita mainkan. وكما هي العادة سأكون معكم فارس عوض من كابينة التعليق لقاء كبير اليوم في نصف نهائي الدوري الأوروبي. Aduh, jelek sekali umpannya Ray. Upamecano loh itu backnya loh. Kita nggak bisa expecting sesuatu yang bagus dari umpan-umpan sederhana cuy. Bagus bisa. سيفرط بسهولة في مسألة حظوظه في الوصول إلى النهائي. Bagus. الكل عنده الطموح والكل يبحث عن. Anjir, Upamecano. Paham betul mereka ya. Paham betul bagaimana mengerikannya Van de Wijven. على شاشة تشكيلة أتلتيكو مدريد. اليوم الفريق راح يلعب بتشكيلة الخمسة ثلاثة اثنين التقليدية. Jangan pas di depan oblak nendangnya anjir. Kita coba dari corner. Jason, come on. Aduh. Sayang sekali, Bung. انظار الجميع مسلطة عليه اليوم في الملعب. امر طبيعي بان يكون هناك لاعب مميز في كل فريق تضع الجماهير امالها عليه. اي, buat apa begitu? تتكلم عن لاعب قادر على الفرق امام المرمى, لاعب كناس يسجل العديد من الاهداف. Bagus sekali. تدخل بثبات, انظر الى القوة. والان نستعرض التشكيلة الأساسية. يلعبون بخطة الخمسة ثلاثة. Masuk Murkin. Good. Ke tengah. Ke King. Upper King. Good. Aduh, sebuah rencana yang gagal, Bung. Padahal itu cukup brilian itu rencananya. Medina. ضغط كبير مشاهدينا. روبي. Pelanggaran, cuy. خطأ لصالح أتلتيكو مدريد. Umpan jauh ke depan. Bagus Antonio Silva. Handsball dong. Handsball dong. Hati-hati Anda bermainnya. Itu tuh ke Habib Diarra, bagus. Kembalikan lagi ke King. Oper dikit, anjir. Masuk Ray. Mudah ya. Tendangan sekeras itu ditangkap dengan mudah oleh Jan Oblak. McAllister dapat nomor 7 cuy. Griezmann. Oh iya, Griezmann ke Inter Milan ya. Nomor yang dipakai oleh Griezmann itu. Mungkin istighlal masaha fi taraf al-mal'ab. حلو التدخل. Let's go. Bagus sekali. Agumi. Hajar. Aduh, handsball lagi. يتراجع عن إتاحة الفرصة ويقرر احتساب خطأ في هذه اللقطة. إذا مشاهدينا دقيقة واحدة يحتسبها. Terbuka. Tendangan petir. Aduh, handsball pak. Handsball, yes. Penalti nggak? Nggak penalti. Tapi ini bisa nih kita nih. Bisa ini. Nyaris sekali, Bung. Kita ganti siapa ya? Kayaknya nggak ada yang perlu diganti dulu sih. Tinggal memanfaatkan Ignacio Rey aja. Bagaimana cara dia mengolah bola dengan efektif di lini tengah, Bung. Babak pertama sih cukup bagus ya, kita tidak memberikan kesempatan kepada Atletico Madrid untuk melakukan serangan efektif, baru diomongin, kenapa ya setiap gue ngomong gitu tuh, selalu kejadian anjir. Bagus banget lagi golnya, gak terkejar tuh sama si, siapa namanya, Jan-Aurel Bisek coy. Bagus sih kontrol bolanya ya. 1-0 sementara. استمتع بهذا الانهاء, رد الضغط الكبير, القوة هنا والتحمل يصنع الفارق في هذه اللحظات.
berikan anjir ditutup sama Busio, keren cuy. Good. Agumi. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. Sangat istimewa sekali nih permainan dari Atletico Madrid. Baru kenalan kita sama gaya permainannya. King. Backnya juga bagus banget lagi. Molina. Pau Torres. Molina. Alexis. Good. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. أوف. Menutup semuanya ya. Bagus tuh operannya tuh, nggak kebaca. Good. Ih, rame banget cuy. Handsball pak. Anjir nggak handsball cuy. صبر يحسد عليه الفريق رغم تأخره في النتيجة وبحث عن التعادل. Ih, bagusnya tidak tembus ya. Tidak tembus tembok. Tembok keras. King. Sebuah penyelamatan yang bagus tadi cuy. Coba kita turunin Nabil Guard deh. Abil Guard, kemudian Sobot kita coba turunin sama Ananu, tiga pemain. Tغيير في صفوف أتلتيكو مدريد. بينفذ الركنية. Let's go. Aduh. إبعاد الكرة والخطورة. قد تكون هذه الهجمة التي تصنع الفارق. بيمر فيها من الدفاع بشكل مثالي. Aduh, gagal bung. Oke, Keiki masuk. Luar biasa pertahanannya, gila sih. Ini baru nih. Ini baru 5-3-2 yang sesungguhnya tuh harusnya kayak gini, cuy. Lu punya strategi 5-3-2, mainnya kayak gini. Dan gue bisa bilang ini lebih bagus daripada Inter Milan ya. Pak Prit, Pak. Anjir. الحكم يحتسب خطأ على أتلتيكو مدريد. محاولة هجومية الآن لتسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة. Masuk مصطفى. قرار هنا بإجراء التبديل في هذه اللحظات. صفر فاول على أتلتيكو مدريد. Masih ada kesempatan satu lagi. Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. Aduh. Gila sih Atletico Madrid sih. Keren sih. PR kita berat nih di kandang nih. Gue sampai keringetan tangan gue main ini coy. Sumpah. Sebentar lagi kita akan menghadapi Palermo. Pekan ke-35. FYI nih. Kalau misalnya kita menang, sekarang kan kita selisihnya 7 poin nih. Kalau misalnya kita menang nih di kandang Palermo, kita akan menjadi juara, cuy. Karena nanti di pekan ke-36 itu kan udah sisa 2 pertandingan. Jadi kalau misalnya Roma, tim yang berada di bawah kita, itu menang juga, kita menang, selisihnya kita tetap menjaga jarak 7 poin. Untuk bisa menang terus sampai dengan pekan ke-38 kan butuh 6 poin kan. Jadi kita katakanlah misalnya dari pekan 36 nih 37, 38 kita kalah, kita akan tetap juara. Dan Napoli sama Inter, pastinya Inter ya, tidak akan, udah nggak bisa ngejar kita. Sekarang yang bisa ngejar kita cuma Roma. Anjir. Kalau misalnya kita bisa ngatasi Palermo, juara kita coy. Gila.
gila. Juara gitu loh. Sejarah ini musim keempat, cuy. Ya, tapi gue masih terganggu dengan fakta bahwa kita tertinggal 1-0, kita kalah 1-0 di leg pertama atas Atletico Madrid, dan ya, tapi menurut gue mereka layak sih menang di pertandingan tersebut. Tapi sekarang kita fokus dulu. Kita harus bisa menang lawan Palermo, setidaknya kita bisa meraih satu gelar deh di musim ini. Yang paling visible, yang paling realistis itu melawan Palermo. Let's go, kita menuju ke persiapannya. Sebenarnya cukup dilematis bagi gua untuk memainkan laga ini dengan menurunkan first eleven seperti biasanya, karena perlu diingat kita masih harus menghadapi Atletico Madrid, kita harus bermain serius menghadapi mereka. Jadi beberapa pemain akan gua istirahatkan. Gua akan melakukan komposisi kombinasi Kevin Sobot, Van Duiven, dan Keke yang akan ada di depan. Kemudian Caballero akan gue duetkan dengan Hannibal Mabry. Mabry gue geser ke CM, Caballero akan gue pasang di CAM. Ini supaya Caballero bisa mendapatkan insight-insight juga dari Hannibal Mabry ya. Terus juga di kesempatan kali ini Abilgaard yang akan gue pasang. Untuk back gue lupa, kita kasih kesempatan lah ya. Kita kasih kesempatan kepada Bianchi, back sayangan kita. Hofmeyer kita ganti dulu. Bianchi akan berduet dengan Antonio Silva. Harapannya sama seperti Caballero godetin sama Mabry, supaya dia bisa mencuri ilmu dari hitungannya tetap senior sih, walaupun sama-sama umurnya nggak terlalu jauh beda gitu. Tetapi kan pemain yang udah kita percaya di first eleven itu adalah pemain senior, supaya bisa ada transfer ilmu. Dan di sini pertandingan ini akan menjadi pertandingan highlights. Semoga gue bisa memberikan pertandingan yang menghibur dan memberikan yang terbaik untuk pertandingan kali ini. Kita harus memastikan diri menjadi juara di pekan ini, Bung, supaya tidak ada beban nanti ya di sisa 2 pertandingan terakhir. Let's go. Caballero mengancam. Aduh, kiper Desplanches bukannya back ya. Aduh, malah ngoper ke lawan, coy. Bagus sekali operannya Caballero. Dari sini Caballero. Come on, Jason. Bagus sekali. Sangat tenang. Pastikan kita juara, nak. Pastikan. Bagus nih. Cepat sekali pemainnya. Bagus Bianchi. Malah jatuh juga dia. Masih berbahaya, cuy. Oke, good. King. Bagus. Caballero 2-0. Caballero bermain apik nih, bagus banget juga pemain nih. Overall rating boleh 73, tapi kalau lu ngontrol dia itu berasa banget kayak ini pemain kayak nggak ada bedanya sih sama Hannibal Mabry sih. Keren sih nih pemain nih. Bagus. Itu ada Sobot. Gila. Jangan mempertanyakan determinasi Sobot ya. Walaupun tadi nggak langsung ditendang, tapi dengan sigap dia. Gokil sih emang Sobot ini, emang super sub sih, cuy. Kita lihat replaynya ya. Umpan dari Marlon. Cermat sekali di situ ya, gagal diantisipasi oleh back Palermo. 3-0 Sobot. Kontrol dulu. Itu dia, cuy. Bagus banget. Bagus counter attack, ada Keke di situ, Mustafa. Empat kosong. Aduh. Juara kita, coy. Yes, kita juara Serie A ini. Anjir. Mudah-mudahan pestanya nggak sekarang ya.
Mudah-mudahan nanti di pertandingan di pekan ke-38. Soalnya ini soalnya pemainnya udah pemain-pemain cadangan, aneh nanti kalau misalnya ngangkat piala itu pemain-pemain cadangan, cuy. Prit, Pak. Prit, Pak. Prit. Antonio S. Semangat sekali. Juara seri A kita. Please jangan ngangkat piala dulu ya. Please banget nih. Please banget nih. Aduh, jangan ngangkat piala dulu lah. Please, please, please. Iya, lu ini aja. Lu seneng dulu aja. Jangan ngangkat piala ya. Kita juara seri A di musim keempat, cuy. Anjir. Aduh, tapi nggak ada King di sini. Walaupun Labrovic kaptennya ya. Aduh, untung nggak ada. Kita juara, cuy. Tinggal bener apa enggak nih kita bisa treble nih, ya. Kita lihat abis ini kita akan menghadapi Atletico Madrid lagi. Let's go. Kita akan kembali menghadapi Atletico Madrid. Kali ini kita akan menghadapi mereka di markas kita ya. Komposisi agak sedikit berubah. Sekarang Ademola Lukman akan diduetkan dengan Castellanos. Brobby dicadangin. Kemudian juga McAllister dicadangin. Sekarang Busio bermain di posisi CM. Bentancur bermain di CDM. Di posisi CB tidak ada perubahan. Back sayap juga tidak ada perubahan. Kita tahu betapa mengerikannya Brobby. Sekarang Brobby dicadangin, yang dimasukin Ademola Lukman. Kalau misalnya Ademola Lukman ini bermain tidak sesuai dengan harapannya Simeone, Brobby masuk. Apapun yang terjadi, terjadilah ya. Yang penting kita udah berhasil memastikan diri menjadi juara Serie A. Tapi gue pengen banget treble sih. Ini pertandingannya full match aja ya. Let's go, kita menuju ke persiapannya. Gue udah mempersiapkan diri untuk bermain di laga ini dengan first eleven. Sharpness ini udah gue persiapkan dengan cukup baik juga. Yuk kita lihat sama-sama ya. Van Duiven sharpnessnya 97. Diallo 100. Diarra 97. Ignacio Rey 100. Agüero 100. Mabry 100. Gallardo 100. Silva 97. Bisek 100. Dan Morkin 100. Tentu saja Labrovic juga di atas 95, paling kecil 97. Gua sih cukup pede. Gua cukup pede dengan sharpness yang bagus ini, permainan kita juga akan improve sih. Berharap ya di Stadion Jarum Super kita akan mencetak sejarah. Setelah kita mengukuhkan diri menjadi juara Serie A, kita juga akan mampu meraih final. Tetapi bergantung dari pertandingan ini, Bung. Gua agak deg-degan sih. Oke, kita udah ada di atas lapangan. Selamat menyaksikan, teman-teman. Let's go. Gue tidak terlalu banyak bicara, nggak apa-apa ya. Gue serius dulu. Kecuali kalau udah menang 3-0, baru gue banyak bacot. Dan kita udah ditemenin sama Bung Faris Awad. Gue mau fokus dulu. Bagus. Come on, apaan itu Habib? Gue gak mencet chip, cuy. Jelek banget tendangannya, anjir. Good. Masuk. Upamecano yang awal, coy. Itu ada King. Aduh, sayang sekali, Bung. Gila, Busio ya. Ada di sini itu, coy. تتكلم عن قدرات رائعة في التعامل مع الكرة تتكلم عن صاحب لمسة ممتازة تتكلم عن لاعب يعرف ماذا يريد الجمهور وكيف يصنع الخطورة بنتانكور. Gue berharap banget juga sama mobilitas Hannibal Mabry ini membantu pertahanan.
ينطلق يتقدم في هذه اللحظات. Enggak pelanggaran ya. Mungkin fursa pada ضغط عالي ناجح. Come on dia lo. Bagus banget. Anjir. Oho. Tersandi khayali. Yan Oblak huwa al-khayali. Hadaf muhaqqaq lakin yatasadda laha. Jason. Anjir, kurang beruntung, Bung. Serangan demi serangan ya. Timnaha min dukhul al-shibak. تحت الضغط الان فراتيزي احتفاظ بالكره في وسط ملعبهم ايضا من قبل الفريق الفائز هو متقدم في النتيجه ويحاول اخذ كل جير كورانج شرمات تاديته ايش bagus duel yang cukup keras ya antara Ademola Lukman dengan Bisek. Aduh, ini sayang banget sih. Kesempatan emas itu tadi tuh. Rukniyah tunafaz fi muntasaf 18. Pak handsball, Pak. Berbajak tadi Atletico Madrid. Hah? Handsball gue. Ya ampun. Ada-ada aja, coy. Dua kosong, kita harus ngegolin tiga ini. Upamecano gokil sih emang sih. Bravo lil mudafa', khallas al kura. Fratesi. دقيقة واحدة فقط من عمر الوقت بدل الضائع في مباراة اليوم. الخطورة واردة. Anjir, selesai kita. 3-0 loh. Agregat 3-0 loh. وخطورة أمام المرمى. هذه إعادة الهدف. كرة جاءت من انفراد صريح بالمرمى. Harus rubah strategi nih. تظهر مهارات الإنهاء الحقيقية. Shot awal untuk bisa lolos kita nggak boleh kebobolan dan harus menggolin 4 buset PR. على النتيجة وعلى حكم المباراة اللي احتسب ركل جزاء أكيد حتى لو كان القرار gila sih. Gue coba ya. Gue akan coba pertaruhan sih. Gue akan coba mengganti formasi. Formasi yang lebih stabil, tapi kita tidak merubah filosofinya. Kita tidak merubah filosofi gegenpressingnya. Gua akan coba ini. 4-4-1-1 attack. Si pemain tengah ini kita minta stay back. Pemain depan dan sayap kita minta untuk nyerang. Jadi nanti di pertahanannya itu cuma 6. 4 back apa namanya? 4 back di belakang dan 2 center midfield turun, tapi 3 pemain 1 2 3 4 4 pemain di atas. Jadi ini kita minta untuk inverted. Inverted. Nggak bisa stay back. Hannibal Mabry di sini. Gua akan coba nurunin Kevin Sobot. Gua akan minta untuk positioning freedom-nya dari void free roam aja deh. 4 gol cuy, 4 gol. Gua coba di 72 deh. Tuh.
gol anjir. Bisa enggak ya 4 sampai 5 gol? Kita coba ya. ينطلق الان شوط المباراه الثاني وسط اجواء كبيره جدا. مولينا لا يمكنهم الحفاظ على الكره. بينيه مثاليه. Bagus banget juga lagi kipernya anjir. Tadi tuh kalau misal Amat Diallo berhasil ngegolin pertama tuh mental ngaruh itu. Jir. Latihan apa sih yang dikasih sama si Diego Simeone? Satu gol. Lolos loh. Luar biasa ya. Anjir. Bisa sampai sekecil itu pergerakannya. Micro movement-nya sedetail itu bisa sampai lolos loh tadi loh. Dari jebakan pressing kita. Mental sih. Kita belum punya mental di Eropa ya. Opa Mikano. Fratesi. تحكم ممتاز. شوف المرور في اللقطة الماضية. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. Keren banget sih beknya. Bentancur. حكم يعطي الأفضلية لأتلتيكو مدريد. Apaan Agumi ngapain? Habis intercept ditinggal bolanya. Bagus banget. Buset. Boleh deh turunin Mustafa. Udah gak mungkin sih. Menit 83. Kita harus nggolin 4 anjir. Pupus cuy. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita put up the good fight dulu, bertarung sampai akhir. Medina. تمريرات عديدة في وسط ملعب الفريق المتقدم في النتيجة. واضح محاولات لإنهاء المباراة بهذه النتيجة. هذه هي صافرة نهاية المباراة ورسميا يتأهل الضيوف للمباراة النهائية لهذه البطولة. وبس يا ريبل كده. دائما تكون الأمور صعبة في السيمي فاينل. الكل على أعصابه. تفاصيل صغيرة تحسم الأمور لكن هنا. Ya, gua harap sih para Bungski juga mendapatkan gambaran betapa kuatnya Atletico Madrid ya. Di babak pertama, baik di leg 1 maupun leg 2, babak pertama mereka nggak pernah terlalu ngotot untuk nyerang. Mereka tenang sekali di belakang. Terutama 3 center back-nya ya. Dan Upamecano sih deserve the credit sih menurut gua. Ya, Noblak-nya juga bagus banget lagi. Match fact-nya kita lihat ya. Kok match fact sih? Ya, match fact juga
Possession kita cuma 3-1, anjir dipecundangi, bener-bener performance nih. Yang bagus cuma Hannibal Mabry. Ya dia nggolin by the way kan. Backnya bagus-bagus semua tuh. Medina, Torres, dan Upamecano, Pau Torres. Ya, setidaknya kita masih ada kesempatan lagi satu final di Coppa Italia melawan Juventus. Dan di musim depan jangan lupa kita akan bermain di Liga Champions. Setidaknya kita dapat gambaran ya. Cuman yang jadi masalah nanti, ya tapi itu nanti sih, cuman gue ingin berbagi ya. Kita akan bermain di Liga Champions musim depan. Dengan skuad yang kita miliki sekarang, kita masih nggak bisa mengatasi Atletico Madrid. Nanti di Liga Champions, lawan-lawan kita itu akan seperti Atletico Madrid. Kita harus beli pemain yang bagus. Sementara kita sekarang duit sisa 3 juta nih. Kayaknya nggak bakal signifikan juga sih musim depan. Tapi ya udahlah, nanti kita pikirin di musim depan. Untuk episode kali ini cukup sampai di sini aja ya. Di episode berikutnya, sisa 3 pertandingan aja. Pertandingan seneng-seneng doang sih itu. Lawan Empoli sama AS Roma. Gila ya. Lawan Atletico Madrid bisa gitu ya. Yang jelas lawan Roma akan gue mainin sih. Kita mainin full match aja lah. Karena Roma adalah tim yang berada di peringkat kedua. Terus juga lawan Juventus juga. Atau enggak, Roma nggak usah lah ya. Roma highlight aja deh. Juventus kita pertandingan full match. Karena kita cuma butuh momen ngangkat pialanya aja. Roma udah... Hah? Roma turun lagi? Gokil loh. Roma sama Napoli yang bersaing di situ. Ya oke, untuk episode kali ini cukup sampai di sini aja. Agak sedikit mengecewakan gue, sekali lagi mohon maaf ya. Di serial Manchester United juga gue belum berhasil meraih piala domestik. Di Como gue belum berhasil meraih piala di kompetisi Eropa. Tapi mudah-mudahan di musim depan kita bisa berbicara banyak di Liga Champions. Tapi jangan berharap untuk bisa jadi juara dulu ya. Lolos aja dari babak penyisihan grup juga udah luar biasa sih. Como cuy, Como masuk Liga Champions udah hebat sih. Ya kita harus apresiasi bagaimana penampilan anak asuh kita di atas lapangan sih. Ya, oke. Sekian aja buat teman-teman yang baru datang, baru nonton channel ini, terus sekiranya suka sama konten yang merasa terhibur, boleh tolong dibantu dikasih like, boleh tolong dibantu di subscribe juga. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Thank you, Yanuar out.